Yang ada dalam hadis sahih itu apa? Yang dikatakan dengan meratap. Meratap ni bukan saja teriak, berguling atas kubur, kayau sampai dan sebagainya, pegang kaki tu imam lepas semua, tak bagi kanda berjalan. Bukan itu sahaja yang dinamakan dengan meratap. Tapi berhimpun di rumah si mati. Dengan adanya, padanya, makan dan minum. Kita bukan sekadar ada makan dan minum. Bahkan kita ada bacaan-bacaan khusus. Bacaan tu pi ambil mana? Bacaan tu pi kutip mana? Hadis daripada mana? Sebab apa kita sebut? Sebab ia tidak berlaku dalam hayat kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka cukup bagi kita untuk memastikan keadaan diri kita baik dengan memastikan kita mencontohi dan mengikuti apa yang juga disebutkan dalam hadis yang lain oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, ittabi'u, ikutilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi'u, dan jangan melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Laqad kaffaitum, sesungguhnya agama yang aku tinggalkan kepada kalian telah pun sempurna. Jangan siapa-siapa pun pernah menganggap bahawa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini belum sempurna. Kalau tak buat kenduri, tahlil malam lepas ada kematian, jangan rasa ish macam pi kambuh anak ayam tadi malam ni tak buat apa sunyi. Jangan pernah rasa. Ini kita buat declaration dengan jelas. Supaya saya pun tak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan saya menyembunyikan sebahagian daripada perkara-perkara yang dah diharamkan di dalam agama. Walaupun seluruh negeri lain buat sekalipun, kita jangan pernah terasa asing. Dah simpan, simpan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk. Balik macam biasa dalam rumah, masing-masing adik-beradik nak buat, nak baca masing-masing, bacalah masing-masing, tapi jangan berhimpun. Jangan buat satu bentuk perhimpunan yang ada padanya makan dan minum. Kerana sesungguhnya ada padanya yang dinamakan dengan niyahah. Kata hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Kami mengetahui berhimpun di rumah si mati. Pada malam kematian yang ada padanya makan dan minum. Kami mengetahui ianya merupakan sebahagian daripada niyahah. Iaitu meratap ke atas mayat. Kita mungkin kata kita tak meratap. Kita kata meratap tu dalam bahasa Melayu ialah tayak, berguling, pegang kaki orang bawa kanda, heret sampai londeh seluar kawan tu. Berguling atas kubur, kita rasa itu yang dinamakan dengan meratap. Meratap dalam agama bukan ikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja. Kena ambil juga dalam bentuk gambaran pemahaman orang Arab. Apakah yang dikatakan dengan niyahah? Niyahah yang ada dalam hadis sahih itu apa? Itulah yang dikatakan dengan meratap. Meratap ni bukan saja teriak, berguling atas kubur, kayau sampai pingsan dan sebagainya, pegang kaki tu imam lepas semua, tak bagi kanda berjalan. Bukan itu sahaja yang dinamakan dengan meratap. Tapi berhimpun di rumah si mati. Dengan adanya, padanya, makan dan minum. Kita bukan sekadar ada makan dan minum. Bahkan kita ada bacaan-bacaan khusus. Bacaan tu pi ambil mana? Bacaan tu pi kutip mana? Hadis daripada mana? Sebab apa kita sebut? Sebab ia tidak berlaku dalam hayat kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca, kita nak sedekah, kita buat cara kita. Kata al-Imam Asy-Syafi'i. Ni kita sebut nama imam kita. Untuk beritahu siap-siap amalan ni tak boleh nak sandak pun dekat poket Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka untuk dihantarkan makanan ke rumah si mati barang berapa orang yang ada dalam rumah tersebut. Kalau dalam rumah si mati ada 7 orang, pi hantar nasi 7 bungkus untuk mereka makan pada malam tu. Pi hantar dan balik habis. Tapi kalau order nasi kandak Pak Loh sepayuk,
Ah, tu bukan nak pergi hantar ke rumah tu. Rumah tu ada 5 orang ya. Kalau order nasi kandar palah sebab yuk, ah, tu nak panggil sekampung untuk melakukan satu bentuk upacara di rumah si mati. Dan ia merupakan satu perkara yang bid'ah di dalam agama. Yang disebutkan lebih daripada 20 ulama-ulama mu'tabar akan hal tersebut. Kita ada sisa kehidupan yang sikit nak mati. Bagilah kita mati dalam keadaan kita meninggalkan barang yang ditegah oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pun rasa macam tu. Kita rasa, eh, kalau tak buat, siapa pergi kambuh anak ayam, ah? Itu kita kata. Kita kata, kita buat teruk benda tu. Padahal itulah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan sepanjang 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Kalau perbuatan yang kita duk yang dibuat oleh masyarakat Nusantara itu baik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan buat terlebih dahulu. Nabi tak akan menyembunyikan perkara yang baik yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu akan menyampaikan dengan sejelas-jelasnya demi memastikan umatnya mengikut telunjuknya dan perbuatannya dijunjung syariatnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu perkara dan para sahabat meninggalkan juga perkara tersebut, kalau kita juga ingin mendapat redha sebagaimana para sahabat mendapat redha daripada Allah Azza wa Jal, maka tinggalkan satu perkara yang kita rasa confused padanya, ada dalil syarak ataupun tidak ada dalil adil dalil syarak, demi memastikan jiwa kita, hati kita akan menghadap Allah Azza wa Jal biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera daripada sebarang bentuk penyakit yang akan merosakkan amal kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Untuk kita tidak menjadi sebahagian daripada amalan yang akan kita hidangkan di hadapan Allah. Dalam surah Al-Quran Allah menyebutkan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْسُورًا. Takutlah, insaflah kita dengan ayat ini. Bahawa sesungguhnya Allah telah pun menceritakan, pada saat kalian bertemu dengan aku pada hari kiamat Allah nanti, maka kalian akan membentangkan di hadapanku amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan ketika berada di atas muka bumi Allah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Sekali lagi saya ulang perbahasan minggu lepas tentang amal. Yang kita kaitkan amal mestilah amal amal soleh. Yang dikatakan yang nak dihidangkan bukan nak dihidangkan barang daripada kemungkaran dan kemaksiatan, bukan. Bila Allah menyebutkan waqadimna ila ma amilu min amalin, amal di situ ialah amal soleh. Yang kita rasakan ada padanya pahala, ada padanya redha Allah, ada padanya keberkatan, ada padanya rahmat Allah, ada padanya pengampunan daripada Allah, ada padanya redha Allah. Setiap perkara yang kita rasakan ada padanya sesuatu perkara tersebut, ia merupakan amal yang soleh. Amal inilah yang akan kita bentangkan. Kita nak bentangkan perkara-perkara buruk, perkara-perkara jahat, bukan. Iaitu dia bab lain. Yang nak dibentangkan ialah amal yang kita rasa padanya ada pahala, ada pengampunan, ada keredhaan, ada rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Kita nak bentang di hadapan Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kita pun mulalah bentang amalan yang kita buat sepanjang kehidupan kita di hadapan Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amalan tersebut seperti debu yang ditiup angin. Satu pun tak kekal menjadi pemberat berada di hadapan kita dengan Allah Azza wa Jal. Sampai last tak ada apa yang kita buat yang mampu menjadikan ianya mendatangkan redha daripada Allah. Wal'iyazubillah. Sebab itu kita perlu memberikan penekanan. Sebab itu kita perlu untuk menjadi lebih bijak. Sebab itu kita perlu untuk lebih terbuka. Tak mau dengar siapa kata, tak mau dengar apa pun dihujahkan dah apakah yang berhujah mai dekat kita, dia pun belum tentu selamat. Yang berhujah mai kata boleh, dia juga belum tentu selamat. Yang nak bagi pahala kepada kita bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Demi mencapai sesuatu perkara yang ada padanya sesuatu bentuk kelebihan, dan kelebihan dan pahala itu hanya akan diberikan oleh Allah,
maka pastikan perkara tersebut sahih datang daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan satu bentuk jaminan hati yang selamat, hati yang sejahtera ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.